Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seperti biasa bersama saya Farid Farhan dan jangan lupa subscribe saya punya channel, okay? Hari ini, saya akan tunjukkan pada korang cara untuk kita membeli coin dengan menggunakan top up kita ataupun kita punya kredit. Okay, first, sebab apa saya nak tunjukkan video ni, sebenarnya saya jarang untuk sesekali membeli coin ni, tapi sebab dia ada bagi discount. And then anda dapat lihat this week ni dia ada Black Friday My Club coin sale. Okay, buy discounted coins at the shop and boost your team. Okay, first kita lihat. Okay, dia ada macam promotion lah, promotion. Okay, kita akan pergi kepada ni yang gambar trolley ni. Okay, anda dapat lihat dan kita punya top up RM3.90, kita akan mendapat 300 coin. Okey. Actually ni saya jarang sebenarnya beli, tapi saya akan cuba untuk beli. Dan tekan di sini. Okey. Dengan harga RM3.90 plus tax. Okey, first kali kita tekan tap buy. Tekan tap buy and then tunggu dia processing. Okay, payment successful. Okay, anda dapat lihat you have been charged in 3 and 19. Okay, my club coin saya daripada 780 dah menjadi 1080 coin. Okay, sangat mudah caranya. Okay, itu saja cara untuk kita membeli coin, hanya tekan sekali saja dan dia terus keluar di kita punya message di mana kita telah dapat bayaran untuk coin itu. Okay, sangat mudah sekali. Okay, itu saja bersama saya Farid Farhan. Okay, kita dapat lihat yang mana ada lagi dua lagi left RM39.90 dan ianya mendapat 2100 coin and then kedua RM129.90 and then mendapat 6800 coin. Actually bagi saya kan tak perlulah korang sampai beli yang guna kredit korang sampai macam ni, and then hanyalah untuk sesekali mencuba yang tadi saja yang RM3.90 saja. Sebab macam tak berbaloi kita punya beli ni, hanya untuk semata-mata kita nak dapatkan coin saja. Okay, itu saja tips daripada saya. Okay, first saya nak minta maaf sebab apa saya jarang upload video sekarang ni, sebab saya tengah dalam week-week terakhir dalam proses rating saya. And then saya akan cuba untuk upload sebaik mungkin info-info terkini yang boleh saya beritahu pada korang. Dan seperti biasa, kalau ada soalan sila tanya di ruangan komen dan jangan lupa subscribe saya punya channel untuk ikuti perkembangan-perkembangan baru untuk dalam PES Mobile 2020. Okay, sekian, terima kasih.